Lahap Kidul merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga, yang terletak kurang lebih 18 km atau 40 menit ke arah utara dari pusat Purbalingga. Desa yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Silestreng, Sawangan, Lahap, dan Kemojing ini dihuni kurang lebih 5.000 jiwa. Masyarakat desa yang ramah akan terasa ketika memasuki desa wisata Lahap Kidul, serta masyarakat yang produktif menambah besar potensi yang ada di desa wisata ini. Salah satu objek wisata unggulan yang ada di desa Lahap Kidul adalah Curug Sumba. Di era pandemik seperti saat ini, kesiapan dalam menyajikan wisata yang aman sesuai protokol kesehatan sangat diutamakan. Pengelola wisata di desa wisata Lahap Kidul berkomitmen memenuhi protokol kesehatan saat berwisata dan menyediakan segala fasilitas untuk menunjang protokol kesehatan. Sebelum memasuki area wisata, pengunjung diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun. Dicek suhu badan, serta pengunjung harus memakai masker selama berwisata. Untuk petugas yang ada di area wisata pun harus menggunakan masker selama bertugas. Pengunjung disarankan membawa bekal pribadi dan hand sanitizer dari rumah untuk mengurangi kontak fisik selama berwisata. Setelah memasuki area wisata, pengunjung harus tetap jaga jarak aman sesuai protokol yaitu minimal 1,5 meter, serta mengurangi persentuhan fisik atau memegang benda di sekitar. Selain dari pengelola wisata sudah menyediakan fasilitas untuk mendukung protokol kesehatan, pengunjung juga dapat melakukan protokol kesehatan sendiri. Ketika pengunjung wisata akan melepas masker, gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Siapkan tisu bersih untuk meletakkan masker ketika dilepas dengan tujuan agar masker tidak langsung bersentuhan dengan benda sekitar. Dan demikian, kita semua dapat berwisata dengan aman dan nyaman. Mari berwisata sesuai protokol kesehatan untuk menciptakan wisata yang aman dan menyenangkan.